Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sedangkan bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan share link video ini. Akhirnya, rem darurat ditarik. Kasus COVID-19 yang terus meningkat akhir-akhir ini membuat negara secara resmi menerapkan PPKM darurat. Pemerintah menerapkan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, di mana lonjakan kasus COVID-19 pada daerah tersebut dirasakan grafiknya terus menanjak. PPKM darurat Jawa-Bali, yang tentunya termasuk juga wilayah Jakarta, mulai berlaku tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pada vlog di kesempatan ini, saya ingin ajak teman-teman untuk memantau situasi kota Jakarta setelah diberlakukannya PPKM darurat. Nah, seperti inilah penampakan jalanan protokol di jantung ibu kota Jakarta sekarang ini. Suasananya tampak begitu sepi. Hanya ada beberapa kendaraan bermotor saja yang lalu-lalang di jalanan, yang termasuk bus TransJakarta yang masih tetap beroperasi melayani masyarakat. Berikut ini saya kutip dari situs Antara News. Di situ dituliskan, Jalan Sudirman Tamrin Jakarta lengang dari mobilitas warga dan lalu lintas kendaraan bermotor pada hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat 3 sampai 20 Juli untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Kepolisian memasang barikade barier di sejumlah titik persimpangan pada salah satu jalan utama ibu kota. Pemasangan barikade untuk membatasi mobilitas warga tersebut berada di sejumlah titik, di antaranya Jalan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia atau HI. Kemudian Jalan Sudirman arah Gelora Bung Karno GBK juga ditutup sementara dengan pemasangan barikade, dan lalu lintas diarahkan ke kawasan SCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Jalan menuju Bundaran Senayan juga dipasang barikade dan dialihkan ke Jalan Senopati, Jalan Patimura. Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 63 titik keluar masuk Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Jawa-Bali. Penyekatan itu berlaku Sabtu 3 Juli sekitar pukul 00 WIB, dan individu yang masih boleh beraktivitas di luar rumah hanya yang bekerja di sektor esensial. Semoga saja ya, pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan masyarakat bisa kembali normal dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, bebas dari rasa was-was terpapar virus COVID-19. Nah teman-teman, berikut ini kita lanjut lagi untuk memantau situasi jalanan protokol di Jakarta saat ini. Dan video yang sedang teman-teman saksikan ini diambil pada hari keempat setelah diberlakukannya PPKM darurat.
Demikianlah teman-teman informasi tentang situasi dan kondisi jalanan protokol di Jakarta setelah diberlakukannya PPKM darurat yang telah saya sampaikan. Semoga saja bisa memperkaya informasi kita semua dan menjadi tontonan yang berguna. Untuk itu, jangan lupa memberi like, saran, atau tanggapan di kolom komentar. Dan tonton juga video lainnya di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.